kesederhanaan. Ini banyak orang bertanya, seperti apa sih yang dimaksud hidup sederhana itu? Kita sering mengasosiasikan sederhana itu sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang tidak banyak. Sehingga kata-kata sederhana itu rasanya kok ya dekat dengan kemiskinan atau kekurangan. Itu konotasi kita selama ini, padahal tidak begitu. Jadi kalau Seneca mendefinisikan kesederhanaan itu lebih, kalau pakai bahasa agama, itu sifat qanaah. Jadi qanaah itu maksudnya menerima apa adanya, mensyukuri apa yang sekarang kita miliki. Jadi rumusnya itu sebenarnya kuncinya. Kata Seneca begini, apabila Anda merasa belum puas dengan apa yang Anda miliki sekarang, maka Anda tidak akan merasa puas walaupun dunia seluruhnya menjadi milik Anda. Jadi apabila engkau tidak merasa puas dengan yang engkau miliki sekarang, maka engkau pun tidak akan puas meskipun seluruh dunia menjadi milikmu. Hidup yang bahagia adalah hidup yang sederhana. Berarti hidup yang ikhlas, rela, puas dengan apapun yang kita miliki sekarang. Inilah hakikatnya orang yang kaya. Kaya itu kan berarti orang yang bisa memenuhi semua yang dia butuhkan. Kalau orang merasa, aku merasa puas, merasa cukup dengan yang aku miliki, ini kan mentalnya orang kaya. Dia merasa bisa memenuhi semua kebutuhannya. Aku merasa cukup dengan yang aku miliki saat ini. Sementara orang yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, bahkan meskipun yang dia miliki berlebih dan sangat banyak, tapi kok merasa kurang saja, ini hakikatnya orang yang bermental miskin. Itulah sejatinya hidup miskin. Berarti kesederhanaan itu ekuivalen. Ekuivalen itu maksudnya setara, sama dengan kekayaan. Dalam arti mental kaya. Mental kaya dalam arti merasa cukup, merasa puas dengan apa yang aku miliki saat ini. Sementara tidak sederhana, itu ekuivalen dengan kemiskinan atau mental miskin. Selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, tidak puas dengan yang dimiliki saat ini. Jadi ternyata mari kita hidup sederhana itu dalam definisi ini, itu sebagaimana kita mari kita hidup yang kaya. Maksudnya mari kita puas, merasa cukup, merasa mampu dengan apa yang kita miliki sekarang. Nah, itu namanya hidup yang kaya. Jadi boleh saja kita masih belum punya mobil, boleh saja motor kita masih motor tua yang itu, yang masih mogokan, yang tiap bulan sekali harus servis, yang harus selalu keluar uang banyak untuk servis, macam-macam. Tapi kita puas, kita merasa, wah, hidup saya itu sudah cukup, apa-apa saya punya yang saya inginkan terpenuhi semua. Kita bahagia dengan itu, berarti kita punya mental kaya. Itulah hidup sederhana. Jadi kesederhanaan itu sebenarnya. Jadi, bukan sesuatu yang kesannya kan seperti serba kekurangan. Kita membayangkan sederhana itu di limit paling bawah, paling minimal. Sebenarnya ya, kesederhanaan itu menunjukkan orang yang bermental kaya karena dia merasa puas dan cukup dengan yang dimiliki saat ini. Kata Seneca selanjutnya,
Tidak ada yang lebih terhormat dibandingkan hati yang penuh rasa syukur. Jadi orang yang senantiasa mensyukuri anugerah apapun yang dia dapat dari Tuhan dalam hidupnya, sekecil apapun atau sebanyak apapun, sangat berkualitas atau biasa-biasa saja, semuanya dia syukuri. Inilah orang yang layak kita hormati, karena dia mental-mentalnya orang kaya, orang yang senantiasa puas dalam hidupnya. Dialah orang yang terhormat. Tapi orang yang senantiasa tidak puas, senantiasa mengeluh, senantiasa menuntut, seolah-olah hidupnya isinya hanya keruwetan-keruwetan, kesulitan-kesulitan saja, menutup sebelah mata terhadap aneka anugerah Allah padanya, ini menunjukkan orang ini mentalnya masih mental miskin. Jadi kalau pakai quote-nya Seneca tadi, ya yang bersyukur tadi loh yang harus lebih kita hormati, karena dia lebih terhormat. Bahkan mungkin meskipun kepemilikannya sangat minimal, tapi dia senantiasa bersyukur. Yang sedikit itulah yang dia syukuri di hadapan Tuhan. Alhamdulillah, berarti kita puas dengan anugerahnya yang seperti ini, yang layak dihormati. Itu dari quotes keduanya Seneca tadi. Tidak ada yang lebih terhormat dibandingkan hati yang penuh rasa syukur. Jadi rumus pertama kesederhanaan itu adalah puas dengan apa yang dimiliki. Yang kedua, senantiasa bersyukur. Dan yang ketiga adalah sampai kita melanjutkan hidup tanpanya, kata Seneca, kita tidak sadar betapa sangat banyak hal yang tidak penting. Kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, namun karena kita memilikinya. Yang ketiga ini pelajaran bagi kita untuk cermat, untuk jeli, melihat bahwa sebenarnya ada sangat banyak hal yang kita miliki itu sebenarnya tidak penting. Jadi harusnya kita berbagi dengan yang lain. Ini ciri hidup sederhana selanjutnya. Jadi sadar apa saja yang tidak terlalu penting, kemudian kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan mungkin berbagi dengan yang lain. Baju misalnya, ini contoh mudah ya. Coba teman-teman ditengok lemarinya itu. Ada berapa puluh baju kita. Terus berapa yang kita pakai efektif sebenarnya? Itu mungkin sebagian besar, bisa jadi mungkin 75% baju yang kita punya itu sebenarnya jarang dipakai juga. Mungkin saatnya kita berbagi. Kita hanya dengan 25% yang kita miliki itu sebenarnya kita sudah bisa hidup nyaman. Baju contohnya. Mungkin ada yang koleksi sepatu. Macam-macam banyak hal dalam hidup kita. Sebenarnya tanpa itu pun ya, kita masih bisa melanjutkan hidup loh. Tapi karena sudah terlanjur punya, rasanya terus kita butuh. Kalau bahasanya Seneca, kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, tapi karena kita memilikinya. Ya karena sudah punya, ya dipakai. Karena bajunya sak lemari penuh, ya bisa gonta-ganti terus-terusan. Bahkan masih beli lagi. Jadi banyak barang kita yang seperti itu. Mungkin ada yang punya sepeda saja berapa, mungkin ada yang punya motor 3, mungkin ada yang punya HP 2 apa 3, mungkin ada yang wong satu saja cukup, motor juga satu juga cukup. Tapi rasa serakah, rasa ingin punya lebih, ini yang disebut tidak sederhana, membuat kita terus mengoleksi hal-hal yang harusnya tidak terlalu penting untuk hidup kita. Yuk, kalau sudah terlanjur, berarti saatnya untuk berbagi. Berbagi itu mestinya ya ndak harus nunggu rusak dulu apa jelek dulu.
Kalau bahasanya Al-Quran, kebaikan itu justru ketika kita berbagi hal-hal yang masih kita sukai, masih kita cintai. Berarti baju yang paling baik, yang paling kita senangi, kalau kita berbagi ke orang lain, itu sebenarnya itu pahalanya paling besar. Itulah kebaikan. Jadi, yang ketiga ternyata rumusnya, mari kita jeli, hati-hati, tidak membeli, tidak mengoleksi, tidak mengumpulkan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Jadi, kalau memang harus beli, ya kita beli yang memang kita butuh dan penting. Yang sudah punya tidak usah dikoleksi terus-terusan. Karena manusia itu kan karakternya memang kalau bahasanya Al-Quran, Al-Hakumut Takasur. Berlomba-lomba, berbanyak-banyakan. Senenge koleksi. Kemarin ada banyak kasus orang mengoleksi tabung oksigen. Kadang-kadang ada loh orang-orang yang sebenarnya dia tidak sakit, tidak butuh oksigen, cuma khawatir lah kalau nanti saya sakit gimana. Akhirnya dibela-belain beli tabung oksigen, padahal semuanya sehat. Akhirnya yang sakit tidak kebagian oksigen. Nah ini mental-mental tidak utama. Jadi hidup yang tidak sederhana, ya nanti kalau memang butuh, ayo kita berusaha mencari, membeli. Kalau belum butuh, ya sisakan untuk yang sedang membutuhkan. Jadi kata Seneca, sampai kita melanjutkan hidup tanpanya, kita tidak sadar betapa sangat banyak hal tidak penting. Kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, namun karena kita terlanjur memilikinya. Nah, ini berarti saatnya bersih-bersih segala kemubaziran yang tidak perlu. Yuk kita biasakan berbagi, apalagi zaman-zaman seperti ini. Rumus ketiga itu. Rumus keempat, untuk hidup yang sederhana, kata Seneca begini. Ini melengkapi yang ketiga sebenarnya. Apapun yang melewati batasnya, selalu dalam keadaan tidak stabil. Nah, yang ketiga ini rumus, jangan berlebihan. Apapun itu ada batasnya. Apapun itu. Jadi, bahkan termasuk kebaikan. Kan sering saya bilang, baik itu utama. Tapi terlalu baik, kadang-kadang malah jadi tercela. Terlalu, apa, pokoknya ada terlalunya. Itu kan berarti melewati batas. Membaca itu utama, tapi kalau hidup untuk membaca terus gak peduli makan, gak peduli temennya sakit, gak peduli apa, ya jadinya gak utama. Rajin itu bagus, terlalu rajin itu ya, kadang-kadang malah diketawain orang. Kuliah jam 7, rajin sekali, setengah 7, sudah sampai di kelas, nunggu dosennya. Tapi terlalu rajin, misalnya kuliah jam 7, jam 5, habis subuh sudah nunggu di kampus, itu mungkin malah diketawai orang. Tidak, segalanya ada batasnya, yang wajar saja. Itu kesederhanaan. Jadi, jangan melampaui batasnya. Jadi, makan yang sewajarnya saja, jangan kekurangan. Dan jangan pula kelebihan. Minum juga begitu, beraktivitas juga begitu. Olahraga itu penting, tapi yo ada batasnya, jangan olahraga atau urusan mentang-mentang penting. Tidak juga begitu. Lari itu penting, tapi ya diukur kekuatannya, jangan berlebihan, tapi juga jangan kekurangan. Sepedaan itu penting, diukur kekuatan kapasitasnya. Jangan sampai nanti blunder, inginnya sehat, malah jatuh sakit. Jadi, kalau mengikuti rumusnya Seneca ini berarti mari kita hidup yang sederhana. Rumus yang pertama, sederhana itu kita puas, kita terima apapun yang kita miliki saat ini. Jadi seperti saya bilang tadi ya, qanaah. Yang kedua, mari kita bersyukur. Yang ketiga, mari kita hidup yang efektif.
Jadi yang tidak penting, tidak penting, tidak usah diambil, dimiliki. Yang sudah terlanjur dimiliki, boleh kalau memang mungkin kita bagi untuk sesama. Dan untuk selanjutnya, jangan memubazirkan apa yang kita miliki untuk hal-hal yang tidak penting. Misalnya membeli yang tidak ada gunanya, hanya mengikuti hobi saja tanpa ngerti batasnya. Itu hidup sederhana. Dan yang terakhir ya tadi tentang batas. Jadi apapun yang kita inginkan untuk kita miliki atau kita lakukan, mari kita penuhi itu sesuai batasnya. Tidak kekurangan maupun berlebihan. Pas saja sesuai situasi dan kondisi kita.